Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du, pada teman-teman semua ini jurusan manajemen dakwah, baik yang masih studi atau yang sudah lulus, juga hadroh dari Al-Quds Kudus, terus tari sufi ini ada juga dari Kudus, dari Magetan, dari UIN sendiri, dari Semarang, terus ada lagi dari Ponorogo. Ini Ponorogo, Magetan ada, yang saya cintai. Event malam hari ini saya bersyukur diikut sertakan di dalam kerangka bagaimana sesuai dengan tema ini, merengkuh Ramadan. Itu salah satu bagian dari menggapai cahaya. Di antara pendaran cahaya-cahaya dari Rasulullah, mulai yang paling ringan lah, menyingkirkan duri dari jalan, sampai yang paling afdol, afdolu dzikri, la ilaha illallah. Itu semua bagian dari perkara-perkara yang dilakukan, yang disabdakan, dan terakhir ditakrirkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau itu semua kita lakukan di sini, di kampung kita, di rumah kita, itu menyebabkan turunnya hujan cahaya. Hal ini bermula, ada kisahnya soalnya, pas Kanjeng Nabi mau melayat, itu begitu keluar, Ibu Siti Aisyah melihat ada hujan deras. Hujan deras. Lah sepulang dari layat, Kanjeng Nabi dilihat oleh Ibu Siti Aisyah, kok ora teles. Ditanyakan, ya Rasulullah, tadi aku lihat di luar hujan begitu deras, kok engkau tidak basah? Kanjeng Nabi senyum sambil menjawab, apa yang kau pakai ketika melihat hujan deras? Ibu Siti Aisyah bilang, aku tadi memakai mantelmu, aku pakai tudung kepala. Nah, Kanjeng Nabi bilang, itu yang menyebabkan kamu dianugerahi melihat hujan cahaya. Itu bukan hujan air. Dari mendung cahaya, dari langit cahaya. Kisah ini memberikan makna, sesuatu yang dipakai oleh seseorang, yang pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menyebabkan hujan cahaya. Untuk menggambarkan supaya efektif, hujan air itu jatuh di bumi, kalau hujan cahaya jatuh di hati. Kalau hujan air jatuh di bumi,
bumi menumbuhkan berbagai ragam yang memberkahi. Kalau hujan cahaya jatuh di hati, hati itu bagai bumi, tumbuh, tukul. Yang tukul, yang tumbuh, sifat-sifat terpuji. Kalau hujan air jatuh di bumi, melahirkan pohon, bahasa Arabnya syajarah. Kalau hati tukul sifat terpuji, melahirkan sejarah yang positif. Kalau ini syajarah, ini sejarah. Kalau ini hujan air, ini hujan cahaya. Kalau ini hujan air melahirkan taman pepohonan, hujan cahaya melahirkan taman kebahagiaan. Nah, ini antara yang lahir dan yang batin itu menyatu sebagai kesatuan. Nah, paham seperti ini, paham yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam bukunya Al-Mahabbah. Puncak dari ajaran Islam itu adalah cinta. Cuman cinta jangan dimaknai secara parsial, fakultatif atau juz'iyah, tetapi cinta dalam cercapan yang universal. Nah, inilah yang diusung oleh tari sufi dengan segala atribut yang dimiliki. Nah, untuk menuju ke sana, ya ini tolong yang laki-laki aja semua ini coba maju ke depan menghadap ke sana. Cepat sidik berjejer. Udah dikasih jarak gitu, menghadap sana. Menghadap sana semua. Ya, pertama saya mulai dari kaki. Kaki kiri itu disadari sebagai menginjak hawa. Hawa itu basa Arab, basa Jawane mendung, mega, awan. Kalau posisimu di bawah mendung, maka gelap. Sebagaimana posisi ketika orang di bawah ketiak hawa nafsu, itu gelap hatinya. Bisa dipetil galau, bisa dipetil mumet, wis pokoknya dengan segala anak cabangnya. Lah terus bagaimana cara untuk tidak galau, tidak mumet, tidak apa? Kamu harus di atas hawa. Gampangnya nak naik pesawat, sing bayangke nak ngisor mendung ngeri, iki piye udan kaya ngene. Jebul pesawat itu menerobos hawa, menerobos mendung. Ternyata orang seluruh penumpang tahu, nak ngisor udan deres kaya ngono mendung, jebul sak dhuwure awan, terang benderang. Begitulah engkau ketika melampaui hawa, engkau akan dianugerahi cahaya hidup yang terang benderang. Siapapun yang menuruti hawa pasti terpukul, terbelenggu, uripe ra enak terus, udut ra enak, ngombe apa wae ra enak, nganti suwe-suwe kelon barang rasane sepo. Neng nak dianugerahi cinta melampaui hawa, gambarannya adalah apa jal? Kalau kau cercap wangi mawar, kau harus lampaui duri. Kalau kau ingin menemukan mutiara di kedalaman samudra, kau harus melampaui gelombang-gelombang. Kalau kau ingin hatimu Tuhan bermahkota, kau harus melampaui hawa. Nah ini,
pertama. Terus kenapa ini kok menggigil nyikep ini? Nah, ini ada urute bahwa hidup itu walau tanpa ada hukum positif, Tuhan bicara tentang pantulan. Elek mbek apik atas pantulanmu sendiri. Jadi cinta tidak menunggu iki kok ana peraturan apa ora. Nurani ini wis bicara, iki nak ora enak nang gawe wong aja. Ora enak nang gone urip aja, sing apik dilakukan. Ini seperti gedung ini. Pantulan. Hai. Dia bilang, "Hai." Kalau aku bilang I love you, kono yo I love you malah rada ana ekone mau. Tu tu tu. Neng nak iki pok unekke asu. Kono ya mantul, dapurmu ya asu. Bajingan. Dapurmu ya bajingan. Pekianmu adalah tindakanmu, baik buruk akan kembali kepada dirimu. Neng iki demek sing tengen kuwi cara nangis. Ya Allah, aku ini bekal ndak seberapa, tapi yo sapa wonge sing ora kepengin swarga. Terus iki demek kiwa dong enak menyadari aku ya salahe kata, tapi ya sapa kuat neraka, wong derita kecil saja aku sudah mengeluh, apalagi kok neraka. Ini menggigil. Lah swarga ora pantes, dosa akeh, neraka ora kuat. Apa urip ora ana dalan slamet? Ana. Menyerah. Menyerah itu kata lain dari kata Islam. Menyerah. Menyerah kemana? Kepada Allah. Di mana Allah kau cari? Di masjid? Bukan. Di musola? Bukan. Tuhan harus dicari di dalam dirimu. Karena Tuhan di bumi bertempat di hati manusia. Mula ajaran Islam ki kon nyenengke wong kabeh, mulai dari apapun itu khalus surur. Nyenengke dulu. Menyerah itu disimbolkan oleh ini, merunduk ini. Coba merunduk semua. Nah ini, ya Allah, inilah aku, apa adanya. Tuhan pun menjawab, iya. Kalau melihat celelekamu, akan aku gepuk dirimu, tapi marahku kalah oleh cintaku. Karena dapure kaya ngene kok jek ditampa. Ya Allah, aku masih kau terima sebagai hambamu. Kau akui sebagai hamba, aku saja bersyukur. Apalagi kau hadir dalam hatiku. Aku pergi ke Mekah, aku tawaf. Tetapi engkau hadir di hatiku. Aku yang tawaf. Dari kecemasan diubah oleh harapan. Cinta bisa mengubah segalanya. Bangkit. Nah, tangi. Cinta bisa mengubah segalanya. Aduh dadi cedak, ruwet dadi terurai, berat dadi ringan. Duri bagi pecinta terasa roti, derita teramat manis. Apa meneh ayo? Cinta mengubah batu bergerigi menjadi cindramata. Cinta mengubah di atas sampah tumbuh mawar. Cinta wah sampai Ebit GAD menyindir bila melekat tai kucing rasa coklat. Aku gembira. Terus ditarik tangan apa kaki kanan. Ya. Baru inilah tawaf hakiki. Ya, muter. Nah. Ya, ketakutan ini ditarik ke bawah. Dihilangkan melalui garis ini. Sabuk hitam ini. Ini garis yang menunjukkan antara material dan spiritual. Di bawah garis hitam itu material. Mula wong Jawa ngarani mangan tuh madang, harus kau ubah menjadi cahaya. Ditarik ke atas, migrasi material ke spiritual. Nah, ketika ditarik di dadamu dengan simbol cinta, engkau bagi mawar. Mawar jangan kau miliki wanginya sendiri, tebarkan ke masyarakat sekitar, ke lingkungan. Nah, ini tari sufi. Soleh jangan individual. Soleh harus bersifat menyejarah dan sosial. Terus
Lah saat muter begini tidak boleh mikir utang ora entuk. Mikir pacar apa meneh. Pokoke nak kowe mikir ngono, ngeblak. Ngeblak. Lah isone ngene iki nyoko ngene iki kamu harus zikir. Zikir kok kesuwen, Allah ya Allah. Zikir Allah. Allah kok cek kesuwen, terpendek ketika dia semakin cepat. Hu. Hua disingkat hu. Nah itu. Ya, stop. Nah, tepuk tangan ini untuk Kata Syekh Rumi apa? Hei, jangan kau di dalam sarang. Nanti kau akan temui kotoran-kotoran. Yuk, terbang bersamaku, bersama bintang-bintang. Jadi kalau orang tari sufi gitu bareng gitu, baru tahu temennya itu bukan kelihatan orangnya, tapi ketok kelip-kelip ngene iki. Ternyata hati iki nak pok gawe zikir, murup. Oh, ini yang disebut ayo menari bersama bintang-bintang. Insyaallah. Nah, itulah mekanisme yang saya tunjukkan merengkuh kemuliaan, menggapai kesucian Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan Allah itu sendiri. Segala hal adalah urusanku, kata dia. Sudah. Seperti itu yang akan saya katakan. Salah satu bentuk adalah Ramadan. Tapi Ramadan itu puncak dari segala hal yang menyangkut material disuruh mengambil jarak. Walau itu milikmu sendiri, tidak. Untuk sementara, tidak, tidak, tidak. Hanya engkau ya Allah. Nah, itu sebagai mukadimah. Dan tolong, ini ada tumpeng 17 tahun dari manajemen dakwah sing ngongkon motong ilmu sapa? Ayo panitia nanti. Kalau mbak-mbak ini mau latihan tari sufi, kau akan tahu orang lain ketika pas kau menari. Bagi yang mencintaimu, nampak sebagai bidadari. Neng bagi yang mencintai. Neng nak sing benci menawa ya wewe gombel. Diubah. Kowe nak wis iso langgeng zikir, ngombe seger, mangan seger, bermusik seneng, seneng tok isine. Tur engko raimu ketok ajir. Ning nak uripmu kegebuk terus, wong trimo urung dibales SMS ki brengut. Engko titik brengut, suwe-suwe raimu nglumpuk. Itu rai yang tidak ramah lingkungan. Soalnya apa? Terlalu kalkulatif. Cinta itu bukan karena. Kalau karena itu balas dendam. Kalau kau begitu, aku begini. Tetapi cinta itu wujudnya walaupun. Lah, disingkat dalam status Facebook, cinta itu bukan karena, tetapi walaupun. Walau kau begitu, aku tetap I love you padamu. Wi Gusti Allah. Nak Gusti Allah pendendam isine perang tok. Tur raine ketok nglumpuk ngono kae. Ngono ki nak cara wong Semarang rai kemampleng, rai kemplak, rai jemotos. Sing ngeri meneh rai jemejek. Lah delok raine ki hawane jejeg dek. Lah kuwi disindir karo wong Jawa. Soale kowe ora duwe samudra raya cinta, terus diterangke cublek cublek suweng suwenge. Ya, mambu ke tundung gudel Pak Empo lela lelo sapa guyu ndelekake sir sir pong. Sir itu makom ketujuh di dalam diri setelah jasad, sudur, fuad, kalbu, sakof, lub, sir.
Lho kuwi ora lagu dolanan lho. Sir. Ke Tuhan mengatakan di dalam sir itulah aku. Mula kowe nak pas dhewe rasakno apa kowe dhewe. Ngono ki dikandani Michael Jackson, you are not alone. Kamu tidak pernah sendirian. Sir, neng syaratnya nak kowe kepengin duwe tamu kok nganti Gusti Allah, kuwi syaratnya kudu pong, takholi, kudu kosong dari sifat elek. Soalnya nak kowe duwe sifat elek, atimu rupek, mustahil Tuhan hadir dalam kemahaan, mustahil. Kudu pok resiki, gladi bersih, ya itu. Lah sir pong, simboliknya koyok dele kopong, yang kopong ini isi, bukan anu, bukan kosong. Mula sapa oi Iwan Fales nyanyine ibu jajal piye jajal ribuan kilo yuk bersama jalan ya ibu siang engkau tak ibu ibu terus ingin ku dekat aku tertidur bagai masa lalu doa-doa mengguyur seluruh tubuhku. Ujungnya tak mampu. Ibu, ibu. Kau kenang ibumu, hatimu ngeblak. Apalagi Rasulullah menyatakan cintaku kepadamu melebihi cinta ayah dan ibu. Kalau orang akan mencercap cinta Rasulullah, naik dulu tangga ini. Kalau ibu melahirkan jasadmu, Rasulullah melahirkan makrifat dalam hatimu. Kalau ibu kau menyusu, air susunya besar jasadmu. Kalau kau sesap ajaran Rasulullah, akan besar jiwamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono kuwi gen ora lolek-lolek tari sufine. Dendangkan tak terbayang rintihan tangismu. Ayo tari Sufi dulu nanti setelah ini. Di saat ojo terlalu ke belakang, semua ke sini. Dua-dua enggak apa-apa. Betapa besar pengorbananmu. Kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu. Dua-dua, semua maju aja. Di saat melahirkanmu. Agak kesini, gak apa-apa. Aku rindu tak terbayang
sama, bukan di dunia saja, tetapi malam hari ini kita tetap dikasih ini jeda untuk potong tumpeng ya. Ayo. Nanti kita baru lanjut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung malam hari ini, sebelum kita potong tumpeng, ada sedikit harapan agar kedepannya jurusan manajemen dakwah lebih baik lagi. Semoga menjadi salah satu jurusan yang tidak akan hilang di UIN Wali Songo Semarang. Untuk itu nanti kita bisa melanjutkan doa dari Abah untuk potong tumpengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jurusanmu manajemen. Manajemen itu nak dilambari kuwi pucuk ya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kalau hatimu ujungnya hati dirimu itu sebagai rajanya, cuman raja bagi tubuhmu. Cuman kalau kau pasrah seperti tari sufi, Tuhanlah yang menjadi tuan rumah dalam dirimu. Kau harus mengikuti ora tinulis ning iso diwaca nek jero kono. Komando-komando begitu banyak itu. Aja lakonano. Aja lakonano, ngene ngene ngene.
Itu yang ditunjukkan Syekh Rumi itu. Syairane piye kae? Ora tinulis ning iso diwaca. Nak gone syair tanpa waton ki lho. La 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 la. Ya digoleki to nggonmu. Kowe iki ngluruk Kudus kene iki anu lho iki. Aduh lho aja gawe wirang awakmu. Kok nganti ra iso kowe iki piye? Goleki potongan anunya yang ada tulisannya tanpa tinulis iso diwaca. Ayo diwaca di pake mic. Ayo. Al-Qur'an qadim wahyu minul yon tanpa dinulis bisa diwaca iku jalan guru waskita bintang sebagai urunge potong tumpeng, maksud saya ingatkan awakmu engko lulus sangka manajemen dakwah turun ke masyarakat harus bersifat hadir dalam sejarah secara recruitment everything nang gone masyarakat kono. Oh kae ana jamaah ibu-ibu, kae ana hadroh, kae ana gamelan, kae ana wong ngene 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 iki angkatan kene jajah dhuwur. Nah iki nak tak bahasake tumpengmu iki everything in the world the road to God to Allah. Wong Jawa senengane gawe tumpeng ki ora ngawur lho. Nak sing ora mudeng ki this is man of pekok. Pekok itu atau this is man of lulak luluk. Wong lulak luluk ki piye ya? Sorot matane sayu, membeku dan nampak palsu. Tidak sebagai mata elang,
Nak mata elang kan tajam mengamati objek gitu. Bahkan ikan yang berkecipak sekian detik di dalam gelombang bisa dia tangkap sambil terbang. Sebagaimana dalam TV Garuda njabut kacang sambil terbang. Itu ketangkasan. Cuman manuk elang ini senengane tidak seperti emprit. Nak emprit itu senengane rombongan mbek cacat cuet. Nenak elang berteman sepi mengolah diri. Elang. Lah senengane larane nok dhuwur batu cadas. Jebul itu berfungsi memperuncing apa ne? Kuku. Berteman sepi mengolah diri. Lah dhewe mbek namatke ngono. Dadi wonge ora kebluk. What the meaning of kebluk? Nak pondoke jenenge ruwet. Turu karo ngliwet. Badok tok isine. Ana kewan sing dikutuk oleh Tuhan jenenge clurut. Clurut ki jebul nak ora mangan 3 jam lamanya mati. Sehingga dia mangan terus. Pokoke apa wae dipangan, sing penting 3 jam ki aja sampai nganti 3 jam kok dhewe ora entuk badokan mati. Mati. Lah ana wong kok mangan wae terus kuwi bagian dari curut ku mau. Kaya-kaya kowe iki nak ra mangan apa mati. Buktine ora kok. Sedina ya ora. Ngono. Kuwi lho. Sing tak suwun manajemen dakwah ulang tahun yang keberapa? 17. Tepuk tangan ini. Ngene iki ana dosene sing rawuh ora? Ora ana. Oh. Neng ya tak dongake muga-muga diantaramu ini engko ana sing dadi dosen. Ana sing dadi penceramah-penceramah. Ya ora ana salahe lulus jurusan manajemen kok dodolan ya ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Tuhan tidak pernah luput karena dirimu sebagai panah dibekali cinta dalam ujungnya. Dan setiap tujuan yang kau kenai secara momentum itu maha suci bidikan Allah. Termasuk jodoh barang kuwi aja pok karepke. Nak pok karepke biasane engko ora cocok. Sing pok butuhke wae trimonen ngono lho. Mula Tejo iki sering kali ngomong ngono. Apa yang kau sebut jodoh itu bukan keinginanmu. Itu hanyalah takdir. Donge akeh sing sak omah ki donge ya wis serik-serikan iki donge. Iki mung kepeksa takdir ki mau. Iya. Nak sekilas ngono ketoke kan apik kabeh, jebul dipek tenan, cerewet. Wis macem-macem ana sing ngene-ngene. Lah kuwi kowe nak ra ndiati pasrah, uripmu terbelenggu terus. Terbelenggu. Urip digebuk turut dalan ki apa iso ndadekno nafasmu iso laras, ndak bisa. Degup jantungmu aja bergerak keras. Lah celurut kuwi mau. Kuwi jebul kewan sing detak jantungnya itu dok 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 terus. Jadi dia kudu mangan. Kudu mangan. Nah, nak kepengen ora mangan ngrokoko. Nah, kuwi dahsyat kuwi sing kok lebokno ora sego tapi pego. Udut. Jadi rokok itu bisa menghadang daripada misuh-misuh. Loweh selamat disumpeli rokok. Nak wong wedok orang rokok minimalis tak peseni pintero nyanyi lah. Pintero nyanyi, lidahmu harus kau bebani dengan kalimah thayyibah. Supaya lidahmu ketika bicara beraroma bunga-bunga. Ning nak kowe nyerekke ati itu daging tapi hakikatnya duri. Kalau kau bicara selalu meneteskan sakit hati. Lho aku muni ngene iki to nok. Kuwi iki improve.
aku ora tahu ngapalke, pokoknya sekian detik ngono iki disaut ngono lho. Terus. Lah kuwi jenenge tanpa tinulis ning isa diwaca. Ngono kuwi. Nak wong lolek-lolok ora mungkin. Ya mungkin paling nyekeli udut. Nah, kuwi digawe perenungan. Wis aku ndudohi ngono tok, engko diteruske meneh tak warai bahwa hidup ini begini indah. Ngene, cublek-cublek suweng-suwenge teng glenter. Mula deritamu seberat apapun tenggelam oleh karunia yang tak terperi dari Gusti Allah. Lho ngono. Wis yo, iki ora rasido dipotong ngene. Eski ya. Dengan yuk membaca umul kitab nak bismillah kok kecekaan ya. Liridoilah wabi syafaati rasulillah. Semoga ulang tahun ini membawa jurusan manajemen dakwah mampu melahirkan sejarah dalam kehidupan masyarakat. Ya, Al-Fatihah. مبروك ألف مبروك عليك المبروك HP-mu dinyalakan HP di fly عليك المبروك مبروك ألف مبروك HP-mu HP Mabruk Alfa, mabruk.
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ini malam lebih baik itu tidak mesti monolog, jadi dialog. Kita biasakan kita itu ojo kesusu celak apa ya mulai kita jembar kengko nak silo kok ora kuat to mbak kuwi selonjor ngene iki pokoke kulinakno nepak ngene lho. Ojo jasadmu nok kene ning jane rohmu pergi. Aku sering melihat sorot mata yang menunjukkan rohnya tidak hadir. Soale wonge nok kono tapi sebenarnya mblayang. Ya pertama dipandu karo HP ngono kuwi. This mean os lulak-luluk. Yo sambil iki ndelalah anu anakku sing nomor 5 sahiki ndelalah kuliah nok kene. Kuwi awet cilik wonge gaya ngono kuwi. Sahik berdiri hik. Nah, ini sahik. Wonge awet cilik cerigis. Tanya ini, tanya itu, tanya ini. Ya, sampai sekarang. Dadi ya matok nak. Aku ya ora ngongkon. Mlebu rene iki ya ora ngongkon. Semua anakku tak kei kemerdekaan memilih. Ana sing milih nok Yambuk Kudus 7 tahun apal Quran. Ana sing koyok kangane neruske nok sastra Inggris Undip jebul ora tau mangkat. Ngono ki bareng bertanya ke saya, "Bah, saya mau pergi dari rumah." Tak pamit ke bojoku, piye ke anakmu ngene. Mboten napa-napa niku karepe. Akhirnya sekarang menyendiri di Magetan. Di rumah kosong. Pamit. Aku mung jawab, "Abah dan Umi jangan kau kira tanpa rasa sakit melepas dirimu. Kami terobsesi oleh keterikatan harian. Kala aku memanggilmu, Gus, kau masih di kamar ya? Nggih. Ini suasana kau cabut. Aku doakan wis pokoke kok kowe dadi wong sing manfaat. Nang kono umure wis 28. Tak kon rabimu. Malah seneng bareng seneng iki bocah SMP. Waduh. Kuwi iki awet cilik sekolah MI gondrong. Lah wong gondrong MI iki. Gurune meh ngelokke ya piye? Dilokke anake Kyai Butir. Akhire diintuki. Ya nganti SMP wis pindah-pindah. Wah, awet TK anak saya ini mondok awet TK. Pindah-pindah sampai sekarang. Jadi awet TK. Aku di anak ini tak cerita ke ya. Saya ngepek Umi ini lulus SMEA. Kenal di pondok. Terus tak pek. Lah bareng tak pek, aku ki wong lunga-lunga, Dik. Apa kowe gelem kuliah? Ya nak abah dawuh, kula mangkat. Daftar di Usuluddin jurusan filsafat. Ospek itu mas, kuwi dia meteng telung wulan, mbek kakine abu-abu kae. Ngono ki yo meneng wae ora grundel rapi. Semester genap, berarti loro semester loro ya. Nglairke jenenge Saik. Saik itu. Terus mlebu meneh prai rong wulan, ki meteng meneh. Lho ora kok sregep, ya arang ning titis ngono. Lho kuwi meteng
terus semester papat nglairke. Prai yudisium rong wulan mlebu meteng meneh. Dosene takok, "Lho kowe iki nak mlebu kok meteng? Ning aku ora arti nglairke. Untuk mung nglairke kapan kowe anggere mlebu kok mesti meteng?" Akhirnya ber semester genep nglairke wisuda di sini, itu saya membawa anak 6. Tirunen kayak nara modiar kayak. Coba, kowe ngomong apa? Repot. Repot ki perasaan kamu. Umi itu ilmunya menyerah. Ngono nak tak terke, ndak. Umbal dari dusun metese ke kota. Kuwi naik angkot. Engko naik meneh jurusan nang gone iki, bis nang gone Krapyak. Krapyak mrene umbal meneh ijek naik kampus lor kuwi. Ngono kuwi kalimate Umi. Ya trimo gawe olahraga, Mas. Nglairke iki ora tau operasi. Songo. Tahu ana sing anak loro wis metu sik ndase to. Sirahe kok ndasere. Wis metu sirahe ngono sing nomor loro sabik kuwi. Lah ngundang dukun piye wong metu sirahe. Akhire tak jangkai dhewe, tak petek weteng yang atas gitu. Kuwi tahu pernah. Sekali sing nomor loro itu lah.